Halo Visionaries, selamat datang di YouTube channel Satu Visual Indonesia. Perkenalkan, saya Restu, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kamera PTZ Telecam seri SE. Untuk seri SE yang pertama yaitu Telecam Vision Plus SE. Telecam Vision Plus SE merupakan kamera PTZ yang memiliki fungsional dan stabilitas yang luar biasa dan tentunya harganya sangat terjangkau. Nah, beberapa fitur unggulan yang dimiliki Vision Plus SE yaitu auto tracking, 3D, NDI HX, dan 4K. Dengan fitur auto tracking, Vision Plus SE dapat melakukan host tracking yang lebih halus dan otomatis yang mendukung untuk mendeteksi sesuatu yang pertama kali muncul di frame seperti host dan juga presenter. Lalu memiliki 3D sebagai protokol yang mampu membantu lebih mudah untuk menyinkronkan PTZ dengan sistem VR atau AR. Vision Plus SE juga dilengkapi dengan 12 kali optical zoom. Vision Plus SE memiliki dua tipe input, yaitu HDMI dan SDI. Visionaries bisa memilih nih input mana yang sesuai dengan video production kalian ya. Vision Plus SE cocok digunakan untuk rumah ibadah, sekolah, aula, broadcasting, dan acara sport. Selanjutnya, untuk seri SE yang kedua, yaitu Drive Plus SE. Berbeda dengan Vision Plus SE, Drive Plus SE tidak memiliki auto tracking, 3D, dan 4K. Tetapi, Drive Plus SE memiliki 20 kali optical zoom, sehingga memiliki fokus yang cepat dan mampu menangkap setiap detail dengan mudah. Drive Plus SE sangat cocok digunakan untuk ruang rapat, ruang kelas, rumah ibadah, dan auditorium. Vision Plus SE dan Drive Plus SE juga sudah NDI, sehingga memiliki fitur POI yang memungkinkan kita hanya menggunakan satu kabel saja untuk menghantarkan power, audio, kontrol, tele, dan juga signal. Visionaries bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya untuk memilih Vision Plus SE atau Drive Plus SE. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website satuvisual.co.id dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.